Selawat di zaman Rasulullah. Pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang pelawak bernama Nu'aiman Al-Ansari. Dia seorang yang sangat lucu. Gerak jerinya akan membuatkan orang ketawa terbahak-bahak. Suasana akan menjadi riuh rendah sekiranya Nu'aiman ada bersama di dalam majlis itu. Nabi juga sayang kepadanya, apalagi Nu'aiman pernah ikut menyertainya dalam Perang Badar sebagai pejuang Islam. Pada suatu hari, Nu'aiman nampak seekor unta tertambat di depan masjid. Tuan punya unta tersebut berada di dalam masjid kerana sedang berurusan dengan Nabi. Sedangkan di luar masjid ramai orang berkumpul kerana ingin melihat kelucuan Nu'aiman. "Hai Nu'aiman, dapatkah engkau menyembelih unta itu?" tanya mereka kepada Nu'aiman. Lagipun unta itu kelihatan gemuk sekali. "Nanti Rasulullah akan menggantikannya," ujuk mereka kepada Nu'aiman. Dengan segala kelucuannya, unta itu disembelih lalu dibahagi-bahagikan dagingnya kepada orang ramai. Mereka makan sekenyang-kenyangnya daging unta yang lazat itu. Tiba-tiba, tuan punya unta itu pun keluar. Dia sangat terkejut bila mendapati untanya sudah disembelih orang. "Hei, untaku," teriaknya dengan nyaring sekali. Mendengar teriakan itu, Nabi pun segera keluar lalu bertanya apakah yang sedang berlaku. Lalu baginda diberitahu bahawa unta lelaki itu telah disembelih oleh Nu'aiman dan dagingnya dimakan beramai-ramai. Manakala Nu'aiman pula telah menghilangkan diri bersembunyi di dalam lubang pokok kurma di dalam kebun Dub'ah binti Zubair, salah seorang keluarga Nabi. Nabi yang mengetahui hal itu turut sama pergi mencari Nu'aiman. Mereka menunjukkan tempat persembunyian Nu'aiman kepada Rasulullah. Nu'aiman yang melihat kedatangan Rasulullah ke tempat persembunyiannya, tidak sedikit pun berganjak. Nabi bertanya kepadanya, "Nu'aiman, kenapa kamu sembelih unta itu?" "Orang ramai yang menyuruhnya ya Rasulullah," jawabnya selamba. Mendengar jawapan itu, Nabi pun tergelak, seraya menyapu tanah yang melekat di muka Nu'aiman. Nu'aiman pun dibawa keluar dari persembunyiannya sedangkan yang lain sudah kenyang memakan daging unta. Nabi akhirnya menggantikan kerugian orang Arab tadi. Inilah kelebihan Nu'aiman dan Nabi menghadapinya dengan hati yang lapang. Ini kerana hal ini hanya terdapat pada diri Nu'aiman sahaja. Pernah di waktu yang lain, Nu'aiman ternampak orang menjual makanan yang sangat lazat di pasar lalu dia pun membelinya dan dibawa kepada Nabi sebagai hadiah supaya baginda dapat merasai kelazatannya. Tiba-tiba datang si penjual menagih wangnya. Lalu Nu'aiman menyuruh Nabi membayarnya. "Bukankah makanan ini kau hadiahkan kepadaku?" tanya Nabi. "Ya, aku rasa makanan ini lazat lalu aku ingin tuan merasainya. Sebab itu aku berikan, tapi aku tidak ada wang untuk membayarnya." "Maka bayarlah wahai Rasulullah," kata Nu'aiman kepada Nabi. Nabi ketawa melihat Nu'aiman yang kelakar itu lalu membayar harga makanan tadi. Nabi tidak pernah memarahi sikapnya itu, sebaliknya melayannya dengan penuh kasih sayang. Rasulullah tahu bahawa Nu'aiman sangat cinta kepada Allah dan Rasul. Cuma sikap kelakarnya sahaja yang merupakan kekayaan peribadinya. Rasulullah sendiri akan tersenyum dan ketawa bila melihat telatahnya yang kelakar itu. Tambahan pula, Nu'aiman juga seorang pahlawan yang terbilang di zaman Rasulullah.